Jurulatih Sabah Azraiko Abdullah tarik diri daripada pasukan itu selepas sebulan pengumuman pelantikannya akibat masalah dalam membabitkan pengurusan. Tiada persefahaman dalam membentuk pasukan membuatkan Azrai berpatah arang daripada terus bersama Sabah menjelang saingan Liga Malaysia musim 2016. Itu sajalah apabila kerja kita tak dapat kita lakukan secara kita, itu ada eloknya daripada melalui benda-benda yang tak elok yang akan datang. Bagi saya secara profesional, meluahkan serah balik tim, menangkan musim dan ada kekanak sudah. Kalau elok, serah tim membeli secara elok dan kita membawa halon kita lah. Tak ada apa orang kata nak gaduh-gaduh ke apa, tak ada lah, kita buat secara profesional. Kita datang secara elok, kita apa ni balik pun secara elok kan. Tambah Azrai dalam membentuk pasukan, jurulatih sebaiknya diberi peluang untuk memilih pemain. Namun jika sebaliknya berlaku, dia akui tidak memiliki banyak pilihan selain menarik diri dari pasukan Sabah.